Sebelum menggelar program Millennial Safety Cinta Lalu Lintas, Satlantas Polres Tobasa lakukan sosialisasi di sejumlah titik. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggelar razia sekaligus menghimbau kepada kaum muda agar tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Tobasa AKP Lambok Gulto menghimbau kepada para pengendara roda 2 agar selalu berkendara dengan aman, dilengkapi helm, spion, serta tidak memakai knalpot racing. Kasat Lantas juga menghimbau agar para pengguna jalan selalu mematuhi aturan dan melengkapi surat-surat berkendaranya. Baik, terima kasih. Kami dari Polres Tobasa Mosir melaksanakan Millennial Road Safety Festival yang akan dilaksanakan tanggal 2 Februari sampai 31 Maret 2019. Adapun tujuan Millennial Road Safety diadakan untuk mewujudkan Millennial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia Gemilang. Jadi ini dikumandangkan dari Bapak Kapolri ke seluruh jajaran seluruh Indonesia melalui Bapak Kapolres Tobasa Mosir AKBP Agus Walawi Wisita. Kami mengadakan road safety kepada seluruh kaum milenial dari usia 17 tahun sampai 35 tahun untuk wilayah Polres Tobasa, mengumpulkan beberapa komunitas sepeda motor, komunitas anak-anak muda, sehingga stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Program Millennial Safety akan digelar 2 Februari hingga 31 Maret 2019. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Millennial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia Gemilang.